ini adalah suasana keberangkatan kloter 1 dari Kabupaten Pati yang mulai naik ke bis Damri untuk menuju ke embarkasi Adi Sumarmo dan diterbangkan menuju ke Tanah Suci. Ya, ini adalah bus Damri yang membawa kloter 1 dari Kabupaten Pati dari Asrama Haji Donohudan menuju ke Embarkasi Adi Sumarmo Solo untuk diberangkatkan menuju ke Tanah Suci. Dan pemberangkatan ini dilakukan dari Asrama Haji Donohudan pada sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan keberangkatan pesawat yang menuju ke Tanah Suci sesuai manifest haji tahun 2022 ini dilakukan pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Tapi hari ini ada banyak tempat ya. Ada lagi Bapak. Ya, pelepasan sendiri dilakukan langsung oleh Gubernur Ganjar Pranowo yang saat ini melambaikan tangan didampingi oleh Kepala Kantor Kemenag Provinsi Jawa Tengah yang juga Ketua BPIH Mustain Ahmad.